Tabik pun. Ya pun. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, serta anak-anak, keluarga Fransipa yang terkasih. Marilah sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita awali dengan doa bersama. Sebelum itu, mari kita lambungkan pujian dengan lagu pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini kami menghaturkan puji syukur kepada-Mu atas perlindungan-Mu. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami hari ini agar berjalan dengan baik. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab bagaimanapun Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Untuk memanggil kita bertaubat, Allah menggunakan tanda seperti halnya Allah mengutus Yunus untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Tanda itu bisa datang dari ucapan teman,
kawan, bahkan dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Bisa juga diberikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang menyentuh atau menggoncangkan kita. Untuk menangkap tanda seruan pertobatan dari Allah itu, maka diperlukan sikap percaya, kepekaan, dan keterbukaan hati. Roh Tuhan akan memberikan dalam pikiran atau hati kita kepastian akan seruan pertobatan. Maka perlu mengasah kepekaan hati agar kita dimampukan untuk menangkap tanda dari Allah dan tidak melewatkannya tanpa perhatian. Jika berhadapan dengan sikap yang tidak percaya hati atau yang keras membatu, tanda itu tidak memaksa, tetapi Allah akan mengusik hati dan pikiran kita. Tanda terbesar yang diberikan Tuhan ialah tanda Nabi Yunus, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Kebangkitan berarti kekalahan kuasa, dosa, dan maut. PPK hari ini diambil dari pilar 5 disiplin, karakter 5 tertib, indikator 5 hadir di sekolah tepat waktu. Dari buku PPK kelas 1 3 halaman 301. Sekolah memiliki jadwal kegiatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap warga sekolah wajib mengikuti aturan ataupun jadwal yang sudah ditetapkan, termasuk aturan jam hadir di sekolah. Setiap warga sekolah diwajibkan untuk datang ke sekolah sebelum jam belajar dimulai. Penting bagi peserta didik untuk datang ke sekolah tepat waktu, karena bila datang terlambat akan mendapatkan sanksi dan akan tertinggal pelajaran. Selain merugikan diri sendiri, akibat negatif dari keterlambatan seorang peserta didik juga ikut dirasakan oleh guru maupun peserta didik yang lain. Sebagai contoh, ketika guru sudah memulai berkonsentrasi mengajar dan menyampaikan materi kepada peserta didik, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah salah satu peserta didik yang datang terlambat. Mau tidak mau, guru harus berhenti mengajar dan memberi sedikit perhatian kepada peserta didik yang datang terlambat tersebut. Jelas peserta didik akan dirugikan karena konsentrasi mereka juga harus terputus. Hadir di sekolah tepat waktu dibiasakan dan dilatih sejak dini, mulai dari TK. Doa Salam Santo Yusuf. Salam Santo Yusuf, Bapa pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni, Bapa yang penuh kasih sayang dan pelindung kami yang kuasa. Santo Yusuf, Bapa pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami,
dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas sabda yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Semoga sabda hari ini dapat memperkuat iman kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun duka. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi keluarga Fransipa yang sedang berulang tahun. Semoga senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan kebahagiaan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Tuhan memberkati. Dadah.
Yeah.